Kita bermusafir tapi tak pasti berapa hari berada di kawasan tersebut. Setelah sampai di tempat berkenaan, kita solat seperti biasa tanpa qasar dan jamak. Hari terakhir masih lagi tempoh musafir kerana kurang dari 5 hari. Bolehkah sebelum bergerak keluar dari kawasan musafir kita solat jamak qasar sedangkan sebelum ini kita solat macam biasa? Dia macam ni, dia mesti kena ada tarik angka nak duduk situ berapa hari. Jika dia ada angka nak duduk situ berapa hari dan angka tadi tak lebih daripada 3 hari ataupun 5 hari termasuk hari sampai dan hari keluar, tak lebih, maka dia boleh jamak qasar. Tiba dia tak nak jamak qasar, tak apalah. Nanti hari kelima nanti sebelum dia keluar dia jamak dan qasar, tak ada masalah. Sebab dia dah letak dah angka tadi tu, hari tadi tu 5 hari termasuk hari sampai dah hari keluar. Sekarang ni dia tak tahu berapa hari dia nak duduk kawasan tersebut. Dia gini, dia sampai satu kawasan, dia ada urusan. Dia tak tahu, hai, macam mana nak cakap. Dia mesti kena ada angka juga. Saya bagi contoh, dia nak duduk situ 3 hari destinasi, dia ada kerja nak duduk 3 hari. Kemudian dia dibenarkan jamak qasar. Dia tak nak jamak qasar, dia punya pasal, tapi dia dibenarkan. Masalah soalan ni Anis, bukan masalah sembahyang tamam, sembahyang sempurna dulu, lepas tu nak balik sembahyang jamak qasar. Bukan masalah kat situ. Itu tak ada masalah pun. Nak sembahyang mula-mula sembahyang sempurna, esok sembahyang qasar, lepas tu sembahyang sempurna balik, lusa sembahyang qasar, boleh. Selama dia duduk 5 hari tu, dia tak nak jamak qasar langsung. Hari dia nak balik baru dia nak jamak qasar, boleh. Tak timbul isu kat situ. Yang timbul isu kat sini, dia tak tahu dia nak duduk berapa lama. Itu masalah. Soalan lain, tapi masalah lain. Soalan dia nak tanya, boleh tak mula-mula solat sempurna, ujung-ujung baru solat jamak qasar sebelum keluar hari kelima? Itu soalan dia. Itu tak ada masalah. Masalahnya dekat seseorang yang musafir, dia mesti letak angka. Dia mesti letak, aku nak duduk sini berapa hari. Niat, dia kena ada niat. Kat situ pula masalah. Kalau dia tak ada niat, nak duduk berapa hari? Kalau dia niat macam ni tak apa. Dia niat 3 hari nak duduk situ, ada kerja 3 hari. Kemudian dia duduk 3 hari. Dia tak kisahlah dia jamak ke dia tak jamak, tak kisah, tak penting pun. Dia jamak pun tak penting, dia tak jamak pun tak penting. Yang penting dia boleh jamak dalam masa 3 hari sebab dia niat nak duduk 3 hari. Yang penting dia boleh, dia buat tak buat dia punya pasal. Dia nak buat gila-gila pun dia punya pasal. Yang penting tak lebih 3 hari ataupun hari masuk dan hari keluar jadi 5 hari. Tak lebih. Bila tak lebih dia boleh. Okey. Dan dia memang niat 3 hari tu ataupun 5 hari termasuk hari masuk hari keluar. Kemudian dia ada kerja dia lah. Kemudian kerja dia tak settle, kena tambah sehari lagi. Maka boleh tak jamak qasar? Boleh. Patut hari keseluruhannya kerjanya tak settle lagi, boleh tambah sehari lagi sehingga 18 hari. Itu ada. Sebab dia dah letak angka nak duduk 3 hari, 5 hari. Kemudian kerja tak selesai. Itu adalah ceritanya. Maka dia dibenarkan jamak qasar sehingga 18 hari. Yang ini bukan masalah tu. Masalahnya dia tak letak angka. Mana boleh? Nak pergi satu tempat tak tahu berapa hari. Mana boleh? Dia mesti kena letak angka. Aku nak duduk sini 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi masalah, dia soal lain tapi masalah kat lain.